मैंने जो चाहा मुझको वो ही मिला। क्या दिल में तेरे मेरी जगह है। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat Haizov, dimanapun kalian berada, semoga kalian senantiasa sehat selalu tentunya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke Sobat semua, jumpa lagi di sini tentunya dengan Bang Mimin, yang selalu saja memberikan info-info menarik, dan cerita menarik seputar Heiko van der Vecken dan Rangga Azov. Kita langsung saja ke Heiko van der Vecken, dimana tadi kita lihat cuplikan yang tampak ceria, beda sekali dengan yang diomongin para netizen, ataupun orang-orang yang tidak menyukainya. Nah itulah Heiko van der Vecken yang selalu ceria, tidak kurang satu apapun, tak peduli dengan hujatan, ataupun omongan-omongan yang tertuju pada Heiko, dia happy-happy saja. Oke buat Sobat Haizover semua, di sini Bang Mimin hanya menjelaskan kembali, dan selanjutnya sinetron terbaru Heiko van der Vecken akan segera tayang. Kita tunggu aja, di situ ceritanya pokoknya bikin sedih, terharu, bahkan para produser pun yang membuat film ini menangis. Dengan cerita tersebut, begitu keren, pokoknya jangan sampai nggak nonton rugi, soalnya film ini bersejarah. Kenapa seperti itu? Film ini saking pentingnya sampai syutingnya ke Jepang. Tunggu saja kalau kita lihat dari skenarionya pasti sangat bagus sekali, tapi kalau nggak suka dan nggak mau melihat, ya nggak apa-apa deh. Kalau kalian ingin menunggu satu paket silakan. Selanjutnya jangan lupa yang baru bergabung dan menemukan channel Bang Mimin, yuk like dan share, tekan tombol subscribe, dan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar tidak ketinggalan info-info menarik, cerita menarik seputar Heiko dan Rangga Azov. Buat sahabat semua, sinetron terbaru Heiko van der Vecken Rangga Azov akan menyusul. Insya Allah mudah-mudahan, kemarin bocorannya sih seperti itu, seperti di film-film yang lalu, di mana Heiko duluan atau Rangga Azov duluan. Gak lama mereka pun menyusul, dan mudah-mudahan aja semua terlaksana dan terjadi. Itu semua yang kita harapkan tentunya, akan tetapi tidak segampang itu, dan tidak langsung bergabung. Harus tunggu proses, mungkin masih menunggu beberapa tayangan dulu di sinetron yang baru ini. Seperti yang di sinetron sebelumnya, baru bergabung, jadi tidak bisa langsung. Oke buat sahabat semua tentunya, kita harus lebih bersabar dulu, tapi di sini buat para sahabat semua, para Haizover pasti bersabar menunggu, Mimin bisa bicara seperti ini, karena sudah beberapa tahun, mungkin udah 3 tahun, yang selalu mendukung Azov dan Heiko van der Vecken, hingga saat ini, pokoknya the best buat para Haizover. Oke buat sahabat semua, terima kasih buat semuanya, yang sudah subscribe channel Bang Mimin, dan pasti setia di channel Bang Mimin. Bang Mimin beribu-ribu terima kasih, karena tanpa kalian channel ini, bukan apa-apa, dan tidak akan berkembang tentunya. Dan akhir kata, tidak lupa Bang Mimin ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali.